siang, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sini. Ayo, Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera, Om Swastiastu, Salam, Nama Budaya. Rekan-rekan tim media yang hadir pada kesempatan sore berbahagia ini, terima kasih atas kehadirannya. Saya bersama Ketua Komdis Pak Erwin Tobing secara khusus yang menjelaskan apa saja langkah dilakukan oleh generasi berkaitan dengan beberapa kejadian yang diduga adanya match fixing pengaturan skor atau suap yang terjadi di Jawa Timur. Rekan-rekan sekalian yang berbahagia, tentunya teman-teman mendengar ada indikasi ini mereka kurang bagus kan? Ada indikasi kejadian pengaturan skor atau match fixing di wilayah Jawa Timur di Liga 3, ya. Tentunya kita bergerak cepat kepada ASPROK setempat, kepada komdisnya. Saya langsung telepon Pak Riyad untuk segera melakukan langkah-langkah yang diperlukan oleh ASPROK Jawa Timur karena kewenangan menangani Liga 3 ada di ASPROK, sehingga dengan cepat mereka bekerja dan secara terperinci mungkin Pak Ibu saja nanti jelaskan. Tapi kami memandang perlu menurunkan tim dari pusat, dari federasi. Mungkin teman-teman nanya kenapa? Itu kan bukan urusan PSSI. Kok Pak Erwin komis turun ke sana? Kita ingin memberikan pendampingan, asistensi agar betul-betul bisa tertangani ini. Karena ini isu yang tidak bagus, yang tidak sedap, yang merusak sepak bola. Ya. Ini sudah dilakukan berulang-ulang. Di beberapa liga-liga yang dulu pernah terjadi juga dan sekarang terjadi lagi. Nah, maka saya perintahkan komdis untuk ke sana. Dan memang telah dilakukan sidang disiplin oleh komdis Jawa Timur, ASPROK Jawa Timur. Maka ada beberapa yang tidak bisa dijangkau oleh PSSI atau komdisnya Provinsi Jawa Timur. Maka yang di luar Football Family akhirnya dilaporkan kepada pihak kepolisian setempat, yaitu Polda Jawa Timur. Kami langsung berkoordinasi dengan asisten operasi, kemudian mengontekkan Polda Jawa Timur oleh ASOP untuk diatensi. Di antaranya ada beberapa nama yang memang cukup terkenal, ya. Jadi ada satu yang menjadi narasumber di Mata Najwa, itu sudah dihukum lama, tapi kok bisa berkecimpung lagi, ya. Dia sesumbar katanya, saya tidak mungkin kena. Coba tolong dicatat itu teman-teman dari media, ya. Karena baru saja Pak Erwin kembali dari sana, dia mengumpulkan wartawan juga. Wah, jadi itulah, ternyata dia berlindung di balik narasumber yang kemudian dilakukan oleh yang bersangkutan dan salah satu stasiun TV, ya. Ya. Bahkan saya sudah mendapatkan rekayasa yang bersangkutan meminta kepada salah satu asisten wasit Liga 2 udah datang ke saya belum buka namanya, biarkan dulu aja, ya, bahwa dia diminta oleh Bambang Suryo untuk seolah menjadi wasit Liga 1 yang berbicara di Mata Najwa, ya, kebenaran akan muncul, ya. Nah, jadi tapi asisten wasit tersebut memang tidak mau, sehingga yang bersangkutan nyari lagi rekamannya sudah dari saya. Bambang Suryo meminta kepada bersangkutan untuk mengaku sebagai wasit Liga 1 pada acara Mata Najwa. Alhamdulillah, kebenaran akan muncul dan memang akhirnya datang juga orangnya dengan sukarela datang ke saya, ya. Karena mungkin dia tidak terima lah mungkin dibuat rekayasa. Yang kedua kan kita sudah mengumpulkan wasit 37 wasit Liga 1 dan 47 asisten wasit di Solo. Saya minta komitmen dari mereka semua, ya. Kalian sudah saya naikkan gajinya. Yang dulu cuma 5 juta, sekarang 10 juta, 7,5 sampai 5 juta. Jadi naik hampir 2 kali lipat, ya. Saya minta komitmen kalian.
Semuanya menyatakan tidak pernah ada dihubungi oleh Mata Najwa. Dan mereka berkomitmen dan sudah menuliskan di atas materai notaris bahwa dia siap menyampaikan bahwa dia tidak pernah dihubungi atau berbicara di Mata Najwa. Jadi siapa itu? Oleh sebab itu, ini menjadi pertanyaan besar ya gitu. Dan saya sampaikan ke mereka, kalian harus betul-betul punya integritas, punya kejujuran dan ketegasan pada wasit-wasit yang ada di Solo, di Hotel Swiss PLR, saya sampaikan kepada mereka. Dan saya bilang, kalau kalian ketahuan nanti ada sesuatu yang merugikan sepak bola, saya pastikan karirnya akan mati ya, pada mereka. Mereka berkomitmen semua di kota Solo, di Swiss PLR, dan sudah menuliskan di atas materai di depan notaris. Dan mereka rencana akan melakukan somasi kepada Mata Najwa karena mereka tidak merasa di antara 84 orang tersebut pernah dihubungi oleh Mata Najwa. Maka akan meminta mereka merelakan siapa yang misteri tersebut untuk membuka. Ya. Bagi saya sepakat teman-teman, kita habisin semua yang berkaitan dengan mencoba merusak sepak bola, match fixing, kasuap. Tapi narasumbernya harus betul-betul dapat dipertanggungjawabkan. Jangan narasumber yang direkayasa, ya itu tidak baik. Gitu ya. Oleh sebab itu saya terus ingin mencari misteri itu untuk serahkan ke polisi, ya. Sekalian mumpung ada sekarang ramai yang di sini di Polda Metro Perserang sudah dilaporkan oleh tim legal PSSI, kita tinggal nunggu ke pihak kepolisian untuk bergerak atau melakukan langkah-langkahnya. Yang jelas saya lakukan itu semua dan laporkan terus menerus apabila itu terus terjadi. Dan saya berharap memang nanti pihak kepolisian akan bisa betul-betul mengungkap kasus baik yang di Perserang maupun yang di Liga 3 di Jawa Timur ya. Itu rekan-rekan, kemudian yang berikut beberapa hal berkaitan dengan naturalisasi ya. Ada beberapa, ada Sandi, kemudian ada Heider, semuanya sedang dalam proses. Kami sudah menunjuk satu orang EXO yang menangani proses tersebut adalah Bapak Hasania Burgani. Ya, dia langsung berbicara dengan agennya. Mohon sabar, kita pun butuh kasih dia butuh, tapi kita harus betul-betul meyakinkan bahwa apakah mereka betul-betul keturunan Indonesia, jangan seperti makrok tiba-tiba sampai sini nggak ada sisi garisnya dari orang tua atau nenek dan sebagainya. Ya, yang pasti saya juga berkeinginan kalau memang itu bisa segera terrealisir dan memang itu kemauan pelatih, ya lebih cepat lebih baik sebetulnya ya, dan sedang bekerja sekarang. Mohon sabar karena kita butuh juga yang disampaikan oleh saudara Sintiong ya. Kemudian yang berikut mungkin berkaitan dengan kelanjutan liga, terutama Liga 1 ya. Nanti akan berakhir ini seri 3 dan nanti mungkin seri 4 kita akan bergerak ke wilayah Bali ya. Karena Pak Gubernurnya sudah meminta kepada saya untuk dilakukan di sana karena memang untuk menaikkan lagi pariwisata yang sekarang sudah mulai menggeliat di Bali, kita akan bantu Pak Gubernur dan kita juga bisa bertanding di beberapa tempat yang lapangannya pun sudah mumpuni, baik itu di Wayang Blipta, kemudian di wilayah Kute, Seminyak dan di wilayah Denpasar. Kapan itu mungkin awal bulan Januari tahun depan ya. Mohon doanya semoga semua bisa berjalan dengan baik, lancar. Nah, berkaitan dengan penonton, sekali lagi kita sedang mengkaji terus menerus karena teman-teman kan banyak bertanya apa bedanya dengan Superbike kok ada penonton, apa bedanya dengan basket ada penonton, ya berbeda teman-teman. Kalau supporter bola ini kan lain kan, belum tahu mungkin di stadionnya kita akan bisa mengantisipasi sudah vaksin by name by kedua nama satu kursi barter, kemudian juga sudah antigen, tapi kita khawatir supporter yang di luar. Kalau sekarang kan seperti supporter yang bergerak juga cukup kesulitan, kasihan juga aparat kepolisian untuk melakukan hal-hal antisipasi terhadap supporter. Jadi mohon bersabar berkaitan supporter ya, kita juga demikian, tapi pengkajian terus dilakukan karena selain federasi juga kita harus izin dari Satgas Covid, PPKM, kemudian dari Menteri Kesehatan dan mungkin dari Menpora juga. Saya akan dorong terus setiap kasus yang berkaitan dengan
adanya dugaan suap atau match fixing, pasti kalau itu di luar Purple Family saya dorong pihak kepolisian. Ya, saya dorong untuk ditindaklanjuti. Ini bentuk komitmen saya pihak kepolisian. Di antara salah satunya itu, termasuk di sana ada bersama pengkar data, pengamanan, perizinan, kegiatan di luar negeri, yaitu ATPO terlibat, dan ya Satgas Anti Mafia Bola tersebut. Satgas juga mungkin teman-teman seperti Kapolda, tapi tetap itu menjadi pemikiran dari Mabes Polri, apakah akan dibentuk lain atau tidak. Tapi yang jelas kemarin komunikasi dengan ASOP, Bang, ada nggak ada Satgas, tetap jalan polisi akan menelanjuti indikasi suap atau lain sebagainya yang terjadi di dunia bersepak bola. Demikian teman-teman. Nanti Pak Dira yang jawab ya, masalah pada wafer kita. Tadi, siapakah yang datang ke saya? Manusia menuduh wasit 31 ngomong, jangan dirahasiakan nama kita, buka semua tanda tangan, berarti kan harus dibuka. Kalau hal ini enggak, baru itu masuk ke pidana. Seperti itu. Ayo, sini aja. Mari.